Setelah 4 hari pelaksanaan pameran hari jadi ke-77 Kabupaten Asahan, di hutan kota Taufan Gama Simatupang Kisaran Asahan, yang dimulai sejak tanggal 15 Maret 2023 hingga 18 Maret 2023, resmi ditutup Bupati Asahan Haji Surya. Penutupan pameran ini disaksikan Wakil Bupati Asahan, Dandim 0208 Asahan, Kapolres Asahan, serta Danlanal Tanjung Balai. Di kesempatan ini, Dr. Ilham selaku panitia pelaksana yang merupakan Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan melaporkan, dasar kegiatan ini adalah Perda Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Bupati Asahan. Membutuhkan panitia pelaksana peringatan hari jadi ke-77 Kabupaten Asahan. Lebih lanjut, Ilham melaporkan antusiasi masyarakat untuk melihat pameran ini sangat luar biasa. Ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung yang datang sampai 3.000 orang perharinya, baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Asahan. Mengakhiri laporannya, Ilham mengucapkan terima kasih kepada Bupati Asahan, unsur Porkopimda, Kepala OPD dan Instansi Vertikal dan semua pihak yang telah membantu mensukseskan kegiatan ini. Sementara Bupati Asahan pada pidatonya mengatakan, pelaksanaan pameran kali ini diikuti OPD, Kecamatan Sekabupaten Asahan, PKK, Dharma Wanita, Lembaga Pendidikan dan Kesehatan, BUMN, BUMD, dan perusahaan lain. Kepada OPD dan Kecamatan, Bupati mengucapkan terima kasih yang telah menyajikan berbagai informasi dan menampilkan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Dengan tampilan hasil pembangunan ini, masyarakat Kabupaten Asahan dapat mengetahui sampai di mana kemajuan pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Asahan. Selanjutnya, Bupati Asahan juga mengatakan, pada pameran kali ini kita juga melakukan penilaian kepada stand OPD dan kecamatan atas materi dan data yang ditampilkan, pelayanan serta dekorasi stand. Kepada para juara, saya ucapkan selamat. Semoga akan lebih termotivasi untuk berbuat lebih baik lagi di masa mendatang. Dan bagi yang belum juara, mari terus berusaha untuk berbuat yang terbaik di tahun berikutnya. Terakhir, Bupati Asahan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan pameran tahun ini hingga berjalan dengan sukses. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pengumuman pemenang karya tulis jurnalistik stand terbaik tingkat OPD Kecamatan oleh Ketua PWI Kabupaten Asahan Sumatera Utara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Pranmanurung, Tribrata TV melaporkan.